Halo, selamat sore Tribuners. Ini kita sedang berada di Pantai Mutiara yang berada di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Ini bisa menjadi salah satu alternatif yang ingin healing jauh dari keramaian, bisa memilih Pantai Mutiara. Sama pada sunset kayak gini, bisa jadi rekomendasi untuk teman-teman yang ingin menghabiskan liburan. Hari ini ada kunjungan dari Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah Indar Parawansa, ke Kecamatan Watulimo, salah satunya untuk meresmikan jembatan di Desa Sawahan. Dan setelah meresmikan jembatan tersebut, Bu Khofifah merencanakan untuk buka puasa di Pantai Mutiara. Imlek ini menjadi berkat tersendiri bagi warga Kecamatan Watulimo karena banyak dikunjungi oleh wisatawan. Tapi tadi yang nampak ramai itu di Pantai Karanggongso, sedangkan di Pantai Mutiara ini masih cukup ramai, tapi tidak seramai di Pantai Karanggongso. Ini sebenarnya garis pantainya cukup panjang, masih ada pantai lagi kalau kita terus ke sana. Dan pantainya ini cukup asik buat mandi. Tadi cukup aman untuk mandi karena ombaknya relatif lebih pandai timbang daripada di Pantai Perigi. Biasanya Bupati Trenggalek Bapak Muhammad Arifin juga seringkali paddling atau menghabiskan waktunya di Pantai Mutiara. Thank you.
Google Map untuk titiknya. Jadi belum begitu ramai, bisa jadi rekomendasi teman-teman yang pengen healing jauh dari keramaian kota. Masih ada juga Pantai Mutiara 2 yang berjarak sekitar 100 meter dari sini, lebih ke dalam lagi, namun hanya bisa dilewati oleh roda 2 dan jalan kaki. Kalau yang roda 4 bisa diparkirkan di Pantai Mutiara 1 lalu jalan kaki ke Pantai Mutiara 2. Laporan Sofian Arif Chandra Sakti dari Kecamatan Watu Limo, Kabupaten Trenggalek. Selamat sore.